Presiden Joko Widodo lakukan kunjungan ke Ambon, Maluku dalam rangka meninjau jalannya vaksinasi massal dan meresmikan RSUP Dr. Johannes Lemena. Peresmian rumah sakit di kota Ambon ini diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal untuk masyarakat di Indonesia bagian timur. Sebanyak 116.000 orang di Provinsi Maluku telah menjalani vaksinasi. Sementara itu di kota Ambon sendiri sebanyak 30.000 orang telah menerima vaksin COVID-19. 116.000 dan khusus di Kota Ambon kurang lebih 30.000 yang telah divaksin. Ini terus setiap hari berproses dan kita harapkan sesuai dengan target nanti bisa kita selesaikan. Pada hari ini juga telah kita lihat, telah selesai rumah sakit Dr. Johannes Lemena di Ambon yang kita harapkan ini akan memberikan layanan kesehatan yang prima untuk masyarakat di Indonesia bagian timur, utamanya di Provinsi Maluku dan lebih khusus lagi untuk Kota Ambon. Dari Ambon, Maluku, Tim Liputan melaporkan.